Usai mengalami kenaikan harga pasca lebaran, kini harga ayam potong mulai berangsur mengalami penurunan harga. Pasca lebaran harga ayam potong mencapai Rp28.000 per kilogram, namun kini harga ayam sudah turun sekitar Rp3.000, yakni di harga Rp25.000 per kilo. Untuk harga ayam per ekor besar, yakni di kisaran harga Rp45.000 sampai Rp50.000. Namun, menurut salah seorang pedagang ayam di Pasar Tanjung, Nelly, harga tersebut masih dianggap tinggi. Karena normalnya harga ayam berkisar antara Rp17.000 per kilo atau sekitar Rp35.000 sampai Rp40.000 per ekornya. Harga normal, per kilo, Rp18.000-Rp17.000 itu normal. Nah, berarti yang 25 ini masih tinggi banget itu. Biasanya Rp17.000-Rp18.000 itu normal. Nelly memperkirakan harga ayam potong akan terus mengalami penurunan sampai kembali ke harga normal. Berbeda dengan ayam potong, harga ayam kampung masih berada di harga tinggi, yakni Rp50.000 per kilo. Normal harga ayam kampung sekitar Rp35.000 per kilogram. Bertahannya harga ayam kampung di harga tinggi diperkirakan karena pasokan ayam kampung yang terbatas. Shelly Novarianti, TV Tabalong melaporkan.